Sidang suap uang ketok palu pengesahan RAPBD 2018 menghadirkan Gubernur Jambi sebagai saksi untuk tiga terdakwa Erwan Malik, Saipudin, dan juga Arpan. Dalam persidangan, kuasa hukum terdakwa Erwan Malik, Liva Malahanum, sempat mempertanyakan duit 3 miliar rupiah ke Gubernur Zola yang disita KPK dalam operasi tangkap tangan. Namun pertanyaan dari kuasa hukum tersebut mendapat keberatan dari Jaksa KPK Febi Duyandos. Menurut Febi Duyandos, alasan ngapo dirinya keberatan karena duit 3 miliar tersebut ada di kasus lain yang saat itu tengah dilakukan penyidikan KPK. Ini yang mulia, dan itu kan sudah dalam rangka penyidikan KPK juga yang mulia. Jadi saya mohon ini tidak usah diungkap di sini yang mulia, karena bisa juga mengganggu penyidikan strategi. Penyidikan yang mulia. Keberatan tersebut diterima oleh majelis hakim agar duit 3 miliar rupiah tersebut tidak diungkap dan dipertanyakan dalam perkara suap uang ketok palu RAPBD 2018. Muhammad Aprizal, Jambi TV.